Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, tentu para pecinta bambu akan kenal ukuran-ukuran berbagai macam bambu ya. Melihat dari jenis ukurannya, kita itu bisa membedakan bambu menjadi kurang lebih 5 ukuran. Yang pertama, bambu sangat kecil. Kedua, bambu kecil. Ketiga, bambu sedang. Dan yang keempat, bambu besar. Lalu yang kelima, bambu sangat besar. Nah, di sini kita melihat bambu kecil atau bambu sangat kecil ya. Nah, bambu-bambu kecil ini tuh seringkali dijadikan tanaman hias atau pagar. Seperti ini contohnya nih. Nah, bambu kecil atau bambu sangat kecil ini kita juga bisa membedakan jenisnya. Ada yang warnanya kuning seperti bambu ampel kuning, ada yang warnanya hijau seperti bambu ampel hijau, dan ada yang warnanya hijau seperti bambu tali atau bambu temen nih contohnya pakai ya. Nah, itu kecil ukurannya. Tuh. Ya, tuh. Nah, bambu ini itu dia yang warnanya seperti bambu tali gitu ya. Manfaatnya untuk pagar dan untuk tanaman hias di faktanya nih, untuk pagar dinding. Gitu ya. Jadi ini karena mudah dibentuk ya. Kalau bambu kecil kayak gini tuh, dia ditanam cenderung lurus tuh. Nggak bengkok-bengkok ya, sehingga ketika dijadikan pagar itu akan bagus. Ya, itu bambu kecil. Sedang lah kalau nggak kecil tuh. Fakta ya. Nah, di sini tuh dijadikan pagar. Nah, ini akan-akan kalau mau nanam juga bisa dirapetin kan. Ini bisa rapet lagi. Ini kebetulan dijarang-jarang ya, untuk peneduh saja karena pagarnya sudah kuat. Supaya kelihatan indah. Mantap ya. Ini adalah salah satu bukti ada bambu yang ukurannya kecil. Kalau melihat jenisnya ini mirip jenis bambu tali versi kecil ya, atau bambu temen. Udah berapa atuh. Jadi akan-akan kalau mau nanam juga bisa darinya nih, dari tunggulnya diambil, tanam, dibarisin, nanti tuh digapet lagi dengan bambu biar lurus. Ada sarang burungnya kan. Ada burungnya enggak? Barusan burungnya keluar. Berarti ada burungnya enggak? Sarang burung. Lihat diameternya ini paling 1,5 cm sampai 2 cm, ada yang besar sampai 4 cm tuh ya. Banyak sarang burungnya juga di sini kan. Lima, enam. Yang saya bisa lihat itu ada sekitar 6 sarang burung di sini ya. 6, 7. Fakta ya, bambu mini.
Jadi ini tuh jalan, terus ini dia selokan pembatas jalan ya. Nah, ini tuh pagar sebuah hotel nih. Jadi, supaya teduh. Detailnya minimal itu kita mengenal 5 fungsi dari bambu mini. Yang pertama sebagai pagar, yang kedua sebagai tanaman hias, ya kan? Yang ketiga sebagai peneduh. Yang keempat untuk menyerap udara yang kotor. Dan yang kelima itu untuk peredam suara. Nah, karena dekat hotel ini butuh ketenangan, butuh kesunyian, maka suaranya itu perlu diredam. Nah, salah satu caranya itu dengan bambu-bambu mini seperti ini. Sudah bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.